ada rekomendasi jam tangan buat cewek yang modelnya tuh sporty, tapi dia tuh kecil banget dan warnanya pink, cakep banget. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roci. Ini adalah jam tangan Casio seri terbaru, seri LRW200H4E4VDF. Jam tangan Casio dengan model sporty, simple tapi tetap kelihatan keren. Model jam tangan ini kelihatan simple tapi tetap kelihatan sporty kok, karena ada warnanya yang pink juga. Ini bikin kelihatan jam tangan lebih kelihatan cakep banget. Bagian dialnya warnanya biasa, untuk bagian dialnya polosan aja. Di situ ada logo Casio, di bawahnya ada tulisan quartz, terus kemudian di bawahnya lagi ada tulisan water resist. Untuk water resistnya udah di 100 meter. Untuk kacanya sendiri dia terbuat dari kaca akrilik, kemudian di bezelnya dia bisa muter kayak gini, jadi ini bisa buat penanda sih ya. Terus kemudian bagian sampingnya ini plastik, strapnya terbuat dari strap rubber atau silikon, nih kelihatan, dan itu tuh glossy ya. Di bagian package nya ada tulisan Casio, ada seri jam tangannya, ada water resist di 10 bar, ada tulisan Japan Movement, cast in China. Buat cara settingnya kalian tinggal tarik cool aja, setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini, kalian pastiin dulu lewat angka 12 supaya kalian juga tahu AMPM nya benar. Nah kalau tanggalnya ganti ini berarti jam 1 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik setengah kayak gini, terus kalian putar ke atas buat setting tanggalnya. Gampang ya, buat setting tanggalnya jadi sebulan sekali kalian harus setting sih untuk tanggalnya ini. Untuk lume, jam tangannya juga punya lume di jarum jamnya, dia bisa nyala di kegelapan ya, warnanya hijau. Untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini ada di diameter di 31,6 mm, kalau sampai crown itu ada di 34,5 mm, dan untuk ketebalannya ada di 11,4 mm. Kemudian untuk ukuran strapnya, dia nanti masuk ke size 18 ya, 18 mm. Dan untuk ukuran lug to lug, jam tangan ini ada di ukuran 38,5 mm. Marker-markernya nggak ada, jadi emang kelihatan simpel. Kalau dipakai di tangan cowok yang kayak saya ini, kurang lebih seperti ini, emang kelihatan kecil banget sih, tapi ini tuh ringan loh. Ini cocok buat anak SMP atau anak SD yang lingkar tangannya tuh nggak gede-gede banget. Ini tuh masih bisa masuk banget karena lubangnya juga banyak, jadi enak banget kalau dipakai. Jam tangannya juga nggak berat. Untuk box dan kelengkapan, kalian bakal dapat box kayak gini. Ini box dari Casio ya. Di dalamnya nanti kalian bakal nemu kartu garansi dan ada manual book juga. Ada manual book, ada kartu garansi. Kartu garansinya dari PT Gilang Agung Persada yang pakai chip, dan garansi sendiri itu ada di 1 tahun. Berlaku di mesinnya aja ya. Nggak termasuk kalau misal kemasukan air ngembun dan ada ornamen yang lepas, itu nggak termasuk di garansi. Jadi pure cuma ada di mesinnya aja. Oke. Okay? Untuk preslist jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp479.000, dan harga segitu tuh harga belum diskon. Buat kalian yang lagi cari jam tangan buat cewek dengan model klasik, simple, dan sudah berwatch resist di 10 ATM, jam tangan ini worth it banget buat kalian beli. Harganya murah aja, di 300 ribuan aja, dan harga segitu tuh emang paling pas banget sih buat anak SMP atau buat anak SD, ini cocok banget. Jadi langsung aja kalau misal kalian tertarik sama jam tangan ini, kalian tinggal WA aja di 0838656589 atau ke Instagramnya @elangarojisolo, ke marketplace juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.